Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Over ini. Nama saya Sofia Asia. Saya Tiara Ramadanti. Nama saya Theobulus Gilbert Asian Andrian Mandalika. Kami akan menjelaskan tentang the business model canvas dari Good Cookies. Yang pertama yaitu tentang value proposition. Value proposition dari produk ini yaitu menyediakan cookies yang berbeda dari produk cookies lainnya. Mengapa berbeda? Tentu saja sangat berbeda karena Good Cookies ini menyajikan cookies yang berkualitas dan juga sehat dengan bahan dasar alami yang tentu saja sangat aman untuk dikonsumsi. Selain itu, produk cookies ini tidak mengandung gula, rendah karbohidrat, dan juga tinggi serat yang tentu saja sangat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan juga orang-orang yang sedang menjalani program diet. Selanjutnya yaitu key activities. Kegiatan utama kami tentu saja adalah memproduksi cookies yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Kami juga melakukan promosi baik secara offline maupun online. Dan tidak lupa kami juga melakukan penelitian dan pengembangan guna memperbaiki kualitas produk agar lebih baik lagi. Kemudian, key resources. Key resources di sini yaitu modal, karyawan, dan alat produksi. Modal di sini kami peroleh dari dana pribadi. Untuk karyawan, kami mempekerjakan orang-orang dari kami sendiri dan juga beberapa orang yang ada di sekitar usaha kami. Customer segment dari perusahaan kami. Yang pertama, dietitian atau pelaku diet. Kemudian yang kedua, diabetics atau penderita diabetes. Dan yang ketiga, people with obesity atau penderita obesitas. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, doing promotion via social media atau melakukan promosi melalui social media seperti Facebook, Instagram, maupun web. Kemudian yang kedua, maintain product quality atau menjaga kualitas produk. Dan yang ketiga, provide promotion for reseller atau memberikan promosi ataupun penawaran menarik bagi reseller. Dan yang terakhir, innovating products atau melakukan inovasi terhadap produk. Key partners dari perusahaan kami. Yang pertama, perusahaan kami bekerja sama dengan Cookies Raw atau produsen penyedia alat untuk memproduksi cookies kami. Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan material suppliers atau pemasok bahan baku. Kami bekerja sama dengan beberapa supplier yang memproduksi bahan baku mentah khusus untuk produksi cookies kami. Kemudian yang ketiga, kami bekerja sama dengan community atau komunitas. Salah satu komunitas yang bekerja sama dengan perusahaan kami yaitu komunitas diet. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa reseller. Kali ini kita akan membahas channels dari BMC kita, yaitu produk dari Good Cookies. Pertama, channels ini adalah bagaimana cara kita untuk menjual produk kita kepada masyarakat. Bisa melalui berbagai macam cara. Nah, pertama kita bisa melalui sosial media. Sosial media sendiri ini kan sudah ada banyak aplikasinya, dan dari situ juga sudah banyak orang yang mengikuti banyak aplikasi di sosial media. Dari situ kita bisa menjajakan produk kita melalui iklan-iklan, ataupun kita juga bisa melakukan promo-promo yang bisa membuat para konsumen tertarik. Nah, kemudian kita juga bisa mengadakan atau mengikuti di marketplace atau pasar-pasar. Nah, di situ kan juga bisa banyak kita mendapatkan informasi, ataupun juga kita bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan dari orang yang belum kita kenal. Nah, lalu ada pasar. Pasar ini sendiri biasanya diadakan oleh event-event besar ataupun yang biasa diadakan oleh wisata kuliner. Dari sini sendiri kita juga bisa melakukan pasar dan juga bisa menjualkan produk kita agar lebih laku. Kali ini kita akan membahas revenue stream. Revenue stream sendiri ini bagaimana kita mendapatkan penghasilan dari bisnis kita sendiri, yaitu bisnis Good Cookies. Nah, dari bisnis Good Cookies ini sendiri sudah jelas bahwa kita bisa mendapatkan pendapatan kita kalau kita bisa menjualkan produk kita kepada customer secara langsung, maupun kita bisa menjualnya kepada reseller secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas cost struktur dari bisnis ini sendiri. Nah, cost struktur ini sendiri artinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis ini sendiri. Yang pertama adalah production cost atau biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah gaji karyawan. Karena perusahaan kita merupakan perusahaan cookies yang cukup besar, jadi kan kita juga butuh karyawan yang banyak. Nah, makanya ada gaji karyawan.
Lalu yang ketiga adalah biaya perawatan untuk alat produksi. Karena kita menghasilkan cookies ini dalam jumlah yang banyak, pasti membutuhkan alat-alat produksi yang juga tahan lama dan juga awet. Nah, oleh karena itu, maka dikeluarkan biaya perawatan untuk alat-alat produksi. His music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like "fuck you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that.